kebutuhan makanan mereka karena tanggap darurat ini diperpanjang sampai tanggal 26. Misalnya karena ada transisi bencana, kalau tidak diperpanjang lagi tanggap darurat ini, dan mereka ada pasca bencana. Saya kira tidak usah kita pusingkan dulu persoalan wali kota turun wakil. Saya secara pribadi, saya tidak atas nama wali kota. Saya secara pribadi sebagai wakil wali kota, kalau saya dianggap lalai, tidak mampu, tidak maksimal, tidak ada masalah. Saya siap untuk mengundurkan diri, saya siap untuk diturun ke pun, tidak ada masalah. Lalu progres sejauh ini sudah dilakukan secara untuk tahu sendiri yang bisa disampaikan. Ya, kan upaya secara maksimal, kan upaya sendiri. Kan kita sebut lah, katakanlah beras cadangan kami yang ada di Boros 100 ton, itu sudah kami gulirkan. Sementara kebutuhan kami untuk penyaluran logistik beras khususnya untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat di kota Palu itu kurang lebih 24 ton. Dengan kebutuhan 0,3 liter per orang per hari. Nah, sementara DCP kami itu cuma 100 ton. Itu pun sudah kami tambahkan lagi 25 ton. Seperti itu. Jadi efektif kami sudah, seharusnya kalau ini hari ke-20, seharusnya ada 480 ton yang kami punya. Sementara kami baru